Tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dan Bea Cukai gagalkan upaya penyelundupan ratusan kilogram sabu dan ribuan butir pil ekstasi lintas negara. Polisi meringkus 13 tersangka dari 7 jaringan narkoba internasional. Tim gabungan dari Polda Riau bersama Bea Cukai menggagalkan upaya penyelundupan narkoba di Bengkalis dan Pekanbaru. 13 tersangka diringkus dalam operasi narkoba yang digelar sebulan terakhir ini. Dalam peredaran narkoba lintas negara ini, para tersangka masih menggunakan modus sama, yakni menerima pengiriman barang haram dari bandar besar dari Malaysia di tengah Laut Selat Malaka. Narkoba yang terdiri dari sabu dan ekstasi ini masuk ke Indonesia melalui perairan Laut Riau dan melewati pelabuhan tikus di Pulau Rupat, Bengkalis, dan Dumai. Narkoba dalam jumlah besar ini kemudian dibawa ke Pekanbaru untuk selanjutnya disebar ke sejumlah wilayah seperti Jambi, Lampung, dan Medan, Sumatera Utara. Namun polisi sejauh ini masih kesulitan mengungkap bandar besar di Malaysia karena peredaran narkoba jaringan internasional menggunakan pola jaringan terputus. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita 117 kg sabu dan 1.000 butir ekstasi senilai ratusan miliar rupiah. Selain mengamankan barang bukti narkoba, polisi juga menyita 5 unit sepeda motor dan 1 unit mobil yang diduga digunakan pelaku untuk membawa barang bukti. Menyelenggarakan kegiatan operasi rutin untuk penanganan narkoba ini di Provinsi Riau dengan mengerahkan seluruh jajaran dan instansi terkait lainnya seperti Bea Cukai, kemudian juga dari kami Kemenkumham hadir di sini dan bersama-sama untuk menjadi bagian operasi ini. Hasilnya selama satu bulan ini dari tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan 13 September 2021 kita menggulung 7 jaringan narkoba yang beroperasi di wilayah. Para tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan.